Salam sejahtera kalian semua. Hari ni nampak tak? Nampak M ni tak? M baru dari Orange. So ini adalah model paling latest, keluar tahun lepas. Super Crush 100. Ni version head dia. Dia ada warna orange dengan warna hitam. Tapi kalau beli M Orange bukan color orange, tak tahulah. Dia juga ada versi combo. Tapi hari ni kita akan demo version head ni. Dan saya masuk dalam kabinet PPC 212V dari Orange juga. Dan miking pakai mic AC Electronic V7X. Okay, apa yang baru tentang M ni? So, kalau korang pernah main MM Orange, dulu model lama dia, nama dia Crush Pro. Crush Pro 120H. Itulah model yang lama. So, inilah kira yang baru, updated, latest version. Super Crush 100. So, this is solid state tapi full analog. So, nothing is digital. Tak ada sebarang komponen digital dalam M ini. So, kalau korang pernah main M yang paling power dari Orange, iaitu Rocker Verb. So, inilah version solid state yang lagi murah daripada mereka untuk dapatkan sound Rocker Verb itu. Kalau korang tak mampu untuk beli M Rocker Verb itu. So, Super Crush 100 ni, dia ada dua channel. Dia ada clean. Clean dia EQ, 2-band EQ, bass treble. Dia ada channel distort dia, 3-band EQ, bass middle treble. Dia juga ada master section, master volume dengan reverb. Dan juga di belakang M ni, ada effects loop. Dan ada XLR out. So, kalau korang tak boleh pasang ni masuk kabinet, korang juga boleh ambil XLR out dan pergi direct ke mixer atau interface sebab dia ada built-in cab simulator. Nanti kita akan godek sound tu, tapi untuk sekarang saya akan demo dulu sound-sound M ni melalui cabinet. So, first channel clean dia. Dan juga saya akan terangkan kenapa ada master volume. Okay, so sekarang dekat clean channel ni, input dia, input volume dia saya letak di tengah. Okay, inilah sound Les Paul saya. Okay, sekarang kenapa ada master volume? So, okay. Dengan input volume clean channel tu, sekarang dekat tengah. Tapi, kalau saya full blast volume dekat situ, saya kurangkan master. So, korang dengar tak? Ada gain sikit. Dia ada break up. So, korang nak dapatkan crunch sikit untuk blues ke? Atau macam main alternative rock, ada gain sikit? Korang boleh full blast volume clean channel tu dulu. Lepas tu, control output volume pakai master. So, itulah cara untuk dapatkan break up dengan M ni.
bukan break up dengan teman wanita. Break up dari segi gain. Okay, sekarang saya dah letak balik volume input channel di tengah. Dan sekarang, kita akan pergi ke second channel. Itulah gain knob pukul 2. Sekarang kita cuba kurangkan dan dengar macam mana low gain sound dia. Tambah sikit lagi gain dia. Sekarang saya nak tambah reverb dia lebih lagi. Gain dah penuh. Thank you.
Itu dia. Clean channel dengan distort channel melalui kabinet. Sekarang kita akan cuba dia punya XLR out. Alright, kita dah kembali. Okay, sekarang apa saya buat? Saya dah ambil satu cable mic. Saya ambil balance out tu, pergi ke mixer. So, dekat belakang tu, dekat balance out tu, dia ada satu butang untuk bagi dua sound option. So, satu style open back cabinet, satu close back. So, sekarang setting dia dekat open back cabinet. Dan simulation dia, dia simulasi 2x12 punya cabinet. So, inilah bunyi direct ke mixer. Cabinet sekarang tak ada sound. Okay, sekarang saya nak tekan butang tu. Cuba sound option close back. What was the sound to that? So, saya rasa macam open back tu bunyi dia lagi open. Kalau saya tekan balik, korang cubalah dengar. So, setting open tu macam dengar lah ada more air. Dia tolak lebih angin. Tak tahulah korang faham apa aku cakap lah. Tapi itulah rasanya lah. So, ni balik open back. And close back. Okay, sekarang saya letak balik open back. Lepas tu kita pergi ke second channel. So tu open back. Sitting close back. Yep. Okay, sekarang close back. So itulah sound ni, sound amp ini menggunakan direct out, XLR out. Dengan telinga saya rasa saya suka kalau pakai clean channel, sound open back tu sedap. Kalau pakai pedal board, boleh masuk clean channel ni, confirm sedap. Dengan channel kedua tu, saya rasa kalau cap out tu, pakai close back, lagi cun melecun. So, tu dia. Orange Super Crush 100. Untuk info harga dan segalanya, stock, boleh check website musicbiz.com.my atau korang boleh WhatsApp atau call nombor kedai 016-311-1286. Dengan itu, kalau korang like video ni, sila bagi thumbs up, komen, share, subscribe. Jumpa anda di video akan datang.